Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Program Tasbih Idul Fitri bersama saya Ahmad Junaidi dengan tema Indahnya Saling Memaafkan. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wallahu a'lam bimuradi dzalik. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Dan itu hanya dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa. Siapakah yang mereka dianggap bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'. Mereka yang selalu menginfakkan hartanya baik di saat ia suka ataupun duka. Wal kadhiminal ghayz, dan mereka yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan terhadap sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon pemaafan dan memaafkan adalah merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah merupakan panutan kita. Memberikan keteladanan yang cukup luar biasa. Hampir di penghujung akhir hayatnya, beliau dalam kondisi yang tidak sehat, beliau mencoba untuk menemui para sahabat, masuk ke Masjid Nabawi, memanggil para sahabatnya. Setelah para sahabat berkumpul bersama beliau, lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, jika ada di antara kalian yang pernah aku sakiti ataupun aku zalimi, maka saat ini adalah merupakan saat yang paling tepat untuk membalas terhadap kezaliman yang pernah kulakukan. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, suasana menjadi hening. Para sahabat bingung dengan apa yang semestinya beliau sampaikan. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengulang apa yang disampaikan awalnya. Jika ada di antara kalian yang pernah aku sakiti ataupun aku zalimi, maka saat ini adalah merupakan saat yang paling tepat untuk kalian menuntut balas atas kezaliman yang pernah kulakukan. Lalu kemudian di luar dugaan, di belakang ternyata ada salah satu sahabat Nabi. Satu riwayat mengatakan beliau adalah Ukasyah. Riwayat yang lain mengatakan beliau adalah Sawad bin Ghaziyah. Beliau tunjuk tangan seraya mengatakan, saya Rasul yang akan menuntut balas atas apa yang pernah kau lakukan. Lalu kemudian baginda Nabi bertanya kepada Sawad bin Ghaziyah atau pada Ukasyah, kezaliman apa yang pernah kulakukan kepadamu?
Kemudian dia memberikan jawaban, "Ya Rasulullah, dulu saat engkau mencoba untuk meluruskan barisan perang kami, entah itu disengaja ataupun tidak, engkau memukul perutku dan saat itu aku betul-betul merasakan sakit. Oleh karena itu, aku ingin sekali menuntut balas atas apa yang pernah kau lakukan kepadaku." Lalu kemudian baginda Nabi mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Kemudian Nabi Muhammad, beliau memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Bilal, agar sahabat Bilal berkenan untuk mengambilkan tongkat yang dulu pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di medan perang. Bilal kemudian ke rumah putri baginda Nabi, beliau adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Fatimah, Bilal kemudian menyampaikan apa yang menjadi hajatnya, yaitu ingin mengambil tongkat yang dulu pernah dibawa oleh Rasulullah. Namun ternyata Fatimah bertanya kepada sahabat Bilal, "Bilal, untuk apakah tongkat itu?" Kemudian Bilal menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun apa kata Fatimah? "Jika hari ini ada orang yang ingin menuntut balas atas apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, aku punya putra di antaranya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka ia siap untuk menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh Fatimah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Ini adalah merupakan urusanku dengan urusan Sa'd bin Ghaziyah ataupun Ukasyah. Biarkanlah ia menuntut balas atas apa yang pernah kulakukan." Kemudian sahabat Ukasyah mendekat ke Rasulullah. Setelah mendekat ke Rasulullah dengan ia membawa tongkat yang tadi telah diberikan oleh sahabat Bilal. Ya. Begitu jarak begitu dekat, lalu kemudian sahabat Ukasyah mengatakan, "Rasul, saat engkau memukulku, aku tanpa mengenakan baju. Oleh karena itu, aku menginginkan saat aku menuntut balas atas apa yang kau lakukan, engkau juga berkenan untuk membuka bajumu." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka bajunya. Sahabat pada saat itu nangis histeris karena tidak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipukul oleh Sa'd bin Ghaziyah ataupun Ukasyah. Di luar dugaan, ketika Ukasyah atau Sa'd bin Ghaziyah semakin mendekat, ternyata beliau membuat tongkatnya lalu kemudian mencium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sangat menginginkan di akhir hayatku dan hayatmu bisa untuk menempelkan kulitku dan kulitmu, karena aku yakin kulit yang pernah menyentuh kulitmu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat, "Jika kalian ingin melihat ahli surga, maka dia adalah orangnya." Melihat kejadian itu, lalu kemudian para sahabat tertegun. Bagaimanapun, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah merupakan manusia termulia, manusia yang tidak pernah memiliki dosa, tidak pernah melakukan suatu kesalahan, tapi beliau dengan besar hati, dengan beliau keikhlasannya, beliau ternyata mau untuk meminta maaf kepada umatnya. Lantas bagaimana kita? Kita adalah makhluk yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, maka upayakan kita tinggalkan gengsi kita untuk meminta maaf kepada siapapun. Ya. Termasuk orang-orang yang menurut kita mungkin dia adalah adik kita, dia adalah karyawan kita. Kita tidak dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta maaf kepada mereka. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di season yang kedua kita akan menyampaikan terkait dengan betapa Rasulullah walaupun dia adalah makhluk sempurna, beliau mudah menjadi pribadi pemaaf. Namun nantikan setelah yang ini insyaallah. Wallahu ta'ala bi-shawab.